kita jalan. Hai pemirsa, aku Kak Rose. Kita ketemu lagi di Rumpi No Secret. Nah, Rumpi, yes kalau yes. Kita lagi nemenin Pak Lukman dan Ibu Medina. Kayaknya dulu terlalu sering ketemu kita ya? Iya. Aduh, udah lama gak ketemu tapi baru kali ini ketemu lagi. Udah lama. Nah, ini mau nemenin, ini istimewa sekali mau nemenin ke klinik. Klinik bukan sembarang klinik. Klinik yang di Bekasi ini baru pertama kali dikunjungi dan aku juga sebelum direnovasi aku milih tempatnya juga aku nggak kesini, aku nggak pernah kesini. Jadi cuma gini doang, cuma diiyain doang. Astaga. Siapa yang milih berarti? Tim aku. Oh timnya. Jadi ini udah kurang lebih 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Baru pertama kali ini. Pertama kali banget datang dan pertama kali lihat karyawan di sini. Coba kita lihat reaksi karyawan di dalam. Ayo masuk. Ayo. Ayo. Oh no. Halo, selamat. Selamat hari yang cerah ceria semuanya. Gimana Mbak ketemu sama yang punya klinik sama dua-duanya ini, ha? Senang banget. Udah lama emang? First time banget. First time banget. Udah berapa lama nungguin dikunjungin sama yang punya klinik? Oh, apa sih? Oh, mereka sering WhatsAppin aku gini, enggak WhatsApp. DM, ibu kapan kesini? Aku loh yang DM. Kamu yang suka nge-DM, ibu kapan kesini gitu? Iya, abisnya kan kayak Kelebak Bulus tuh lebih sering gitu. Kesini gak pernah. Oh gitu. Sedih. Oh no. Terus, abis gitu sekarang udah datang ntar nih. Ntar kalau kliniknya nambah cabang, ya? Jadi ntar aku keliling-keliling Indonesia, jadi sehari dua kali. Kan kemarin punya rumahnya di dekat daerah Lebak Bulus, yeah. Berarti di daerah Bekasi juga harus ada. Oh, iya. Di sana, amin, ya kan ya. Amin. Dibeliin sama Kak Ros. Asik. Udah nih, udah ketemu nih, mau ngomong apa? Mau udah foto? Udah foto. Mau foto, mau foto. Eh foto dulu. Sini, foto. Lantai, okay. Tapi gak ada liftnya, gimana ya? Gak apa-apa ya? Alhamdulillah ya, 4 lantai ya, biar kurus berarti ya ke atas ya. Lantai 1 apa yuk? Lantai 1 ini, resepsionis sama ruang dokter. Oke, okay. Lantai 2? Lantai tempat treatment. Oh, lantai 2 lantai. Gak soalnya biasanya di lantai 1. Beneran, tapi gak mungkin ini, aku baru lupa karena konsepnya kan alat-alat kebanyakan di lantai 2. Dokternya kalau misalkan bolak-balik kasihan jadi akhirnya. Berapa sih sebenarnya? Ini 11. Wow. Kesebelasan. Belum ada opening-opening apa ya? Belum. Oke. Okay. Kan kemarin aku lagi ke luar negeri dulu. Oh iya. Luar negeri. Gak ada di Indonesia pokoknya ya.